Halo guys, welcome back again to my channel. Banget lihat aku masak-masak dan juga belanja. Sekarang aku mau pergi beli kacang panjang buat masak apa ini jenengnya? Sayur asam. Sayur asam. Ya, betul sekali guys, sayur asam. Ya. Wait a sec. Ritali, Anda harus menggantikan teleponnya ke HP satu lagi ya. Kenapa emang? Karena saya mau pergi. Oke guys, jadi aku tuh mau masak sayur asem, tapi kacang panjangnya nggak ada. Coba aku cek dulu di kulkas. Jagungnya masih ada kagak? Oke, jagung masih ada. By the way, sekarang aku udah punya meja makan guys. Dari kemarin kagak dikunci pintunya. Aduh guys, sudah lama kita nggak nge-vlog kayak begini. Kayak orang edan nih gue. Supaya aku tidak kelupaan nanti, maskernya harus aku pakai sekarang. Soalnya, kayaknya restriksinya belum diis deh yang di New South Wales, jadi aku harus pakai masker. Tapi sekarang udah zero. Sini ada kali eskalator. Iya iya, di sini memang ada. Di situ memang ada. Kirain nggak ada. Pakai tangga biasa. Kita mau ke sini, Nasu Market. Aku nih pegang HP, pegang kamera. Gimana ya? Oh, api. Tapi rada mahal ya. Kalau tempat kayak gini tuh. Wah, cherry-nya gede-gede nih. Harga berapa? Waduh, 25 mahal. Dia kan per kilo tulisannya per kaki, sepuluh. Ya kan bahasa Inggrisnya kilo ya kaki lah. Lemonnya mahal. Ini masih di Australia kok, bukan di Eropa. Bersih segar-segar ya. Kunyit aja diginiin. $7. Aku mau beli cabai hijau, cabai merah. Ini kentang kecil-kecil lucu banget dah. Oh ini dia kacang panjang $2, seban segini mahal sekali. Padahal ini sedikit isinya. Sekarang kita lagi di Coles. Kita beli telur dulu karena telurnya tinggal sedikit. Nah. Oke, biasa aku beli telurnya yang ini, enak telurnya. Baiklah, ini enggak dibuka-buka orang. Jagungnya yang begini langsung satu. Si Ken sukanya begini. Kalau aku sukanya beli yang di Aldi yang udah dipotong. Ini kalian lihat nanti aku potongnya gimana. Aku paling benci banget kalau disuruh potong jagung. Keras soalnya. Terus muntret kemana-mana. Thank you.
ini nggak bisa pakai pisau biasa karena nggak mempan, ini harus pakai parang seperti ini. Waduh, ini dibuang. Waduh, 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 waduh. Maaf ya guys, ini akan ada drama perloncat-loncatan. Waduh, 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 waduh. Akhirnya saya berhasil potong jagung. Karena sebelumnya aku harus potong jagung bukan kayak gini guys. Sampai ke lantai-lantai sampai muncrat airnya kemana-mana. Sekarang aku udah ahli ini. Ini ujungnya. Wow, ini aja muncrat guys. Oke, okay, baiklah. Oke. Okay. Jadi ya ini kita rebus dulu. Oke. Okay. Oh, sembari menunggu itu kita ini ya, mau kupas tongkuannya dulu. Ini winter melon. Aku rebus kacangnya dulu karena kacang paling keras. Karena bapak itu suka kacang, jadi aku kasih agak banyak aja. Begini aja. Jagung, guys. Karena airnya udah mendidih. Oke, okay, ini kita masukin dulu cabe giling. Ini cabenya udah bekas yang sisa sayur asam kemarin. Jadi udah ada bawang merah, bawang putihnya. Oke. Okay. Sorry, ada bawang merahnya doang. Tidak ada bawang putih, ya. Nih, bawang putih aku pakai yang udah dimin saja. Ini enak sekali rasanya. Jadi masak apapun pakai bawang putih yang ini enak banget ya. Ini kalau kalian masaknya, kalau yang ada di Australia, apa namanya, masakan Indonesia yang harus ada minced garlic gitu loh, jadi kita nggak perlu halusin lagi. Nah udah pakai ini aja sudah enak, nggak perlu giling-giling. Tapi aku selalu ada stok bawang putih yang utuh gitu. Tunggu dikit lagi. Jadi masaknya itu selalu pakai feeling ya guys. Begini. Oke. Oke guys. Ini ada galanggal. Apa tuh namanya? Aduh, lengkuas. Ini daun salam. Oh, jangan lupa ya, terasi. Masukin gula. Asam jawa. Setengah perjalanan aku baru ingat kemirinya ketinggalan guys. Jadi ini biasanya dihalusin sama bawang merah, bawang putih, dan juga cabe. Nah itu kemarin cabe sisaan itu juga ada mengandung
kebirinya, cuman ini ya kayaknya kurang. Ini kalau pakai kemiri nanti kuahnya jadi kental kayaknya ya. Ini saya rasem, kita masukin kacang. Bentar lagi sudah jadi guys. Sayur asemnya enak banget. Jadi masak sayur asem ini menurut aku, bagi aku itu gampang-gampang susah. Iya, kalau bahannya sudah ready semua, takarannya udah pas, tinggal cemplung-cemplung, emang gampang. Tapi kadang airnya kebanyakan, bumbunya kesedikitan, terus rasanya tawar. Oke, bagi yang mau belajar masak, kuah-kuah itu harus, kuahnya itu nggak boleh terlalu banyak. Nanti kalau misalnya rasanya kekentalan atau apa, kelebihan bumbu, baru tambahin air gitu. Dan ini dia sayur asam saya. Ini paling enak bumbunya juga, tidak usah di blender pakai air. Ya, ini aku nggak ada blender pakai air, cuman dia keluarin air sendiri karena ini aku taruh kulkas. Tuh, ini nggak ada air sama sekali sebenarnya, karena ada bawangnya kali ya. Nah, itu enak digiling, tapi ya susah. Kalau bisa cari blenderannya yang nggak ada, yang bisa, kalau bisa jalan kalau nggak dikasih air gitu guys. Ini barusan tadi aku giling bawang merah, tadi nangis-nangis dah. Aku itu cabenya aku juga pakai stick. Jadi mana ya sticknya? Oh, ini guys, aku pakai ini stick yang begini. Ini nggak kalau apa, dia bisa hancur tanpa kasih air. Merek apa aja bisa sih, cuman kalau bisa cari pisaunya yang tajam, jadi gampang. Halo guys, welcome. Okay, jadi ini sayur asam udah jadi. Wait, ini sayur asamku udah jadi. Tara. Tuh, ini apinya dimatiin aja, dia masih panas. Jadi ini pancinya bener-bener bagus banget ya, aku jadi promo panci. Ini mereknya Green Pan, jadi aku beli di Meijer pas lagi diskon. Healthy cooking juga, dan pokoknya healthy lah, kamu baca apa description-nya. Ini bukan kayak yang biasa-biasa, dan memang aku udah pakai, ngerasain enak banget. Dia panasnya, jadi pas buka kompor itu nggak harus full besar, cukup setengah medium aja, dia udah panas, dia cepet panasnya. Ini sekarang aku lagi mau bikin ikan asin cabai hijau. Tuh, cabai hijaunya lagi aku masak. Kalau ini kuali besi guys, murah kalau yang ini ya, jadi pakai besi juga nggak apa-apa. Ini lebih bagus. Oke. Thank you.
guys, ikannya sudah jadi. Ini sudah aku masukin campur-campurin cabe. Tadi lupa nge-vlog dong, kasihkan nonton. Oke, ini sayur asem, dia makan, ambil sendiri, makan sendiri. Itu di bawahnya ada nasi ya, guys. Jadi bukan sayur asem tok. Makannya kayak begitu dia mah. Tuh. Enak, Pak. Rasanya kurang apa? Ini. Oke, udah begitu aja. Enak, guys. Aku nanti makannya. Soalnya ini bentar lagi mau ke dokter. Belum kerja, lapar. Jadi, iya, ini baru jam 4.56. Ini. Oke, sekarang kita punya meja makan. Ini sayur, cabai hijau, ikan asin, yang udang kemarin. Kayak orang Jepangnya itu. Oke, makanya kelaparan ini. Ini antara enak dan lapar sesungguhnya. Entek guys. Minumannya sama black currant. Ini black currant dicampur sama soda. Enak. Pas, pedes-pedes. Habis. Biasanya abis ini tidur di sofa. Ini habisin tadi. Udah naik itu harganya di kos jadi berapa kamu tebak? Enggak. 16.90. Kemarin baru 15. Sekarang kayaknya tiap hari naikin sengaja ya. Ini cherry enak loh. Udah dapat bagus-bagus gede. Kemarin ya dia. Males tuh bersihin dapur. Tolong dong ada yang mau bersihin enggak? Kita lagi belanja di Kohl's buat dapetin apa? Chef nut, master chef nut. Ya, cuma 10% nih. Raspberry-nya beli nggak? Cuman. Ya, kan berarti kurang berarti kalau 10% kalau cuma. Iya, masih lebih. Sudah nggak usah. Makanya kalau cuma beli. Kan buat genapin. Tapi mau beli ini. Buat oh, itu lagi enggak. Diskon. Lagi enggak diskon. Makanya kalau lagi diskon dibeli cepetan. Beli tos yang fire banget nih, kayaknya. Tuh. Hai, Ken Ong. Lagi belanja. Oh, ikan ada. Kepala ikan tidak ada. Biasanya ada dia kepala ikan salmon. Ini barang mandi berapa ya segini? Kok beli berapa ini enggak? No, no, just asking. Do you have fish heads? No, no more? Alright, thank you. Tidak ada fish head. Biasa banyak-banyak. Berapa? Nanti busuk. Oke, guys. Let's go. Ini. French stick. French sandwich stick. Roti pendang. Wow, smells really good. Yeah, smells really good, guys. Oh my god. Baru itu maksudnya aku cium. Cium dong. Gendeng. Cium. So, can we keep the scallop in the freezer? Yeah. No, this one. Yeah. Kita mau beli.
What is that? Oh, that's mussel. You know. Yeah. We'll get two of the lobster tail. Sebagai orang Indonesia beli Indomie. Indomie selera ku. Halo guys, kita udah pulang. Dari tadi aku ke dokter terus mampir ke Kohl's sebentar karena dokternya itu yang di sebelah Kohl's gitu. Jadi ini tadi aku sudah tukar. Nih, ini sudah habis di mana-mana tapi untung yang Kohl's dekat rumah ini ada, kayaknya dia baru stok lagi yang ini. Tadi banyak banget orang yang minta pisau yang ini. Ini pisaunya mantep. Aku selalu kalau masak nasi air berasnya nggak aku buang sekarang, disimpan buat siram tanaman. Oke, jadi ini mau aku ini tomatnya, ini tomat, ini cabai. Udah. Oke. Sudah aku potong-potongin. Aku kasih tetangga. Ini batangnya tuh kayak pohon, guys. Ini juga. Nah, ini adalah daun kemanginya Indonesia. Cuman kemarin itu subur banget, kayaknya si keong tuh siram-siram air terus jadi habis. Ini tomat, ini roma. Ini tomat yang roma begini. Ini belum beli. Nah, ini tomat-tomatku, tapi kayaknya dia sudah daunnya pada kering-kering. Tuh. Tapi kok tomatnya menurut aku kurang besar ya. Harusnya dia bisa lebih besar lagi. Ya. Itu. Ini adalah cabai. Ini cabainya, guys. Kemarin aku sudah petik cabenya, dia petik basil. Ini kemarin aku udah makan cabenya. Oh, lobster, basilnya kasih lobster. Lalu ini daunnya, ya ampun gede banget tuh daun, kayak daun bayam ya. Tuh subur banget, astaga, aduh gemes. Aduh. Ini pucuknya sudah aku gunting kemarin. Terus daun-daunnya aku potelin biar dia katanya tambah subur, tambah banyak cabang. Nih. Ini juga aku potel-potelin. Tuh. Jadi dia banyak cabang. Yang ini kagak ada nih, belum, tunggu sebentar. Paling berapa minggu lagi. Ini banyak bunganya tuh. Kelihatan enggak ya? Ini cabenya udah tumbuh gemes. Nah, yang ini pohon yang ini saya tidak enggak aku iniin, enggak aku gunting pucuknya, jadi cabenya banyak banget. Ini telat, tapi semoga ini lebih subur. Ini kayak sudah ada bunga belum sih? Lah, calon-calon koriander juga. Nah, ini basil yang kemarin ada di sana, aku pindahin ke sini. Supaya dia lebih fokus gitu loh. Nih. Supaya dia lebih fokus. Ini tadinya semuanya sudah mati nih. Aku biarin. Semoga dia tumbuh lagi nih. Ini subur banget. Oke, ini calon-calon cabe. Cuman belum di ini. Ini tomat kayaknya ini bakalan aku kasih ke Tika aja deh. Yang ini kayaknya lebih bagus ya, guys. Oke. Thank you.
asemnya, dan ini ikannya. Aku mau makan, mau cobain apa rasanya. Lumayan guys, enak maksudnya. Masakan sendiri, puji sendiri. Aduh, rasanya kayak di Indonesia. Kenyang guys, udah gak bisa bilang, udah gak bisa ngomong apa-apa ini. Aduh. Disisain cherry satu dong. Manis, enak. Dan jangan lupa dinonton di episode selanjutnya. Kayak di TV ya. Oke, kalian jangan lupa pokoknya pencet tombol merahnya kalau yang baru. Kalau yang udah sering nonton, udah subscribe, terima kasih banyak menonton. Oke, dadah. Bye.